Selamat pagi. Untuk siaran secara langsung dari KPRC pagi ini. Nampaknya ada beberapa flyer undangan khas seperti Amanan, Raymond ada pada pagi ini. Dan kita mulakan lintas langsung pagi ini bersama Tok Penghulu Ijuk KPRC, iaitu Tengkidin ataupun Sipu Jidin yang akan remaiden fly Christmas Eagle-nya. Jadi mari kita saksikan sama-sama. Ya, itu dia berlegar di udara, take off dengan begitu cantik sekali. Masih lagi sesi trimming. Oh, sampai saya terlanggar pilotnya. Ya, Sipu, macam mana? Okey ke? Gigil lah, bro. Oh. Ya, itu perkara biasa gigil pasal reminder balik. Angin saya rasa bertiupan daripada kanan ke kiri. Christian Eagle berwajah baru daripada 20 cc ke 30 cc. Sambil dia terbang, kita tengok Sipu. Ah, Tengku, CG okey semua? Okey. Man, jangan ambil gambar aku, Man. Aku tak boleh nak buang kapal. Kau bukan ramai, ya? Kau bukan tahu kau bawa kapal. Bukan aku tahu kau, kau bukan tahu aku ambil gambar kau. Man! What happened? Ah, tumpukan konsentrasi anda. Oh, ini dah lemah ni, sebelum bergambar ni. Wah, nampaknya pilot Dutan.
Iya, itu dia. Kapal yang mendengar kata. Macam sibu. Okey ke? Baik. Kita saksikan dari jauh. Gelagat-gelagat player-player. Pilot-pilot. Teruskan dengan sesi terbangan pagi ni. Di atas sana dua split fire sedang berlegar-legar dan Tucano akan take off daripada Faizal. Itu dia di atas sana. Mari kita tengok pula dua split fire. Bumalang. Ya, ketibaan Joe Bolong. Cepat-cepat masuk, masuk. Joe Bolong. Landing. Hai. Mana Zal? Landing sana kan, kanan kan? Kanan boleh, kiri boleh. Tapi angin daripada kanan ni. Ni daripada kiri lah. Tuh. Laju. Saya memang kapal aku tak laju. Ah, jaga sikit dah. Oh, jauhnya. Jal. Jauh kan? Ah. Ah. Landing. Landing, landing. Tucano landing. Okey, cantik. Profesional punya batang kali, ulu, yam, gombak, setia alam, maha, semua dah rinding dah. Ya, satu lepas dari Smart. Mana dia kapal Spitfire jahat Abang Toha? Oh, itu dia. Ini betul lah, memang kapal aku tak laju lah. Dia komen, dia kata kapal dia tak laju. Kapal tak laju, dia kan dia tak. Ingin problem, lupa kapal memang tak laju lah. Alamak. Okey, take off lagi sekali oleh Faizal. Masing-masing mengganas nampaknya. Kapal yang sentiasa curi ayam nampaknya tadi tu. Kabutlah kameraman ni buat. Let's take, Mat. Retract. Eh, let's take. Oh. Let's take, let's take. Okey, boleh, boleh. Cantik. That's it. Alamak. Alamak. Jauh
sangat lah dan checkpoint. Nampaknya dua buah kapal sudah kecundang. Tinggal Faizal saja di udara dengan tukanonya. Saya rasa barulah dia berasa laju sedikit kapalnya. Okey. Lepas dari mana ni? Kanan ke kiri ke? Kanan ke kiri. Kiri ke kanan? Kiri ke kanan. Ha. Jaga ada orang dekat runway. Okey. Ya, satu lepas daripada Tucano oleh Faizal. Mari kita saksikan. Ya, wah, sangat bersahaja saja. Malam pada masa itu, baru kita saksikan sebentar tadi, Tengku Ha sedang memeriksa Spitfire-nya yang baru landing. Wah, aksi bahagia daripada Faizal. Tinggi. Landing. Okey, kita dengar isyarat daripada Faizal akan membuat landing. Cantik nampaknya. Iya. Ya, Faizal, macam mana Faizal? Okey ke? Hari ini tempat ya. Terbang di hijau tapi yang mengecewakan hanya ingat kapal dah cukup laju. Rupanya tak cukup laju. Tinggalkan terus. Wah, tak apa, tak apa. Okay. Nanti kita bawa yang laju pula. Okey, okey. Ha, itu ada satu badang tu tengah pikul kapal. Ya, Ismat. Kapalnya dead stick tadi.